Halo geng, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Ardika Yuda. Kali ini saya akan memberikan tutorial Adobe Premiere Pro CC 2017. Tutorial yang akan saya gunakan ini adalah tutorial tentang transisi zoom out. Contohnya seperti ini. Banyak sekali project saya ya. Baik. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja kita ke Adobe Premiere Pro-nya. Di sini saya sudah punya video yang tadi, tapi masih belum saya kasih transition dan masih flat banget. Oke, langsung saja kita buat adjustment layer dengan cara klik new item dan adjustment layer. Klik OK saja. Kemudian kita drag videonya, adjustment layernya ke atas video kita. Nah, di sini kita potong adjustment layernya 10 frame ke kanan, ke kiri, dan 11 frame ke kanan. Untuk membuat framenya kita tahan shift, kemudian kita geser ke kiri 2 kali, 1, 2. Kemudian kita cut bagian sininya. Oke, videonya juga sebelah sini. Kemudian kita geser lagi ke tengah. Sekarang kita ke kanan 11 kali, 1, 2. Yang ketiga, tak lepas shiftnya, klik saja kirinya, kanannya 1 kali. Dan kita cut lagi sininya. Ini tidak usah. Kita buang bagian yang tidak penting. Yang ini tidak penting, kita buang saja ya. Kemudian kita ke effect. Nah, di sini saya sudah import transisinya dari Joomla preset. Nanti saya akan berikan linknya di description. Oke, langsung saja kita drag videonya ke adjustment layer. Nah, setelah itu coba kita play. Ya, masih ada yang cacat. Cacatnya di mana? Di bagian tengah sini. Bagian sini masih cacat. Tuh. Dan kita harus memasukkan transition tile di video yang ini. Nah, setelah itu kita render dulu supaya hasilnya mulus. Tunggu sebentar, sekitar 13-20 detik lagi. Ya, sudah jadi. Coba kita lihat lagi. Boom. Nah, seperti itu. Ya. Hasilnya sudah jadi. Coba kita ulangi lagi. Boom. Nah, seperti itu. Cukup mudah bukan untuk membuat transition zoom out atau zoom in? Sebenarnya hampir sama untuk zoom in. Cuma kalau zoom in itu kita yang cut itu di sebelah sini. Nah, yang belakang sini kita cut, yang ininya jangan. Kalau bikin zoom out, yang depan di cut, yang belakang jangan. Oke, terima kasih. Sekian tutorial dari saya. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom bawah. Dan jangan lupa like and subscribe channel saya ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Bye and till next time.